besar sobat. Jadi sini sobat ada lubang. Nih, tuh. Bismillah aja ya. Kita sudah beberapa lubang kita coba tadi. Enggak ada yang dapat ya. Ada satu yang narik tapi ragu-ragu. Jadi enggak ya ragu-ragu narik umpannya. Jadi kita enggak dapat. Nah, berut ragu yang ragu-ragu itu susah, sobat. Untuk dipancing. Ini baru. Sik. Ayo. Cut. Oho. Aduh, Allah. Dia permainkan tadi sobat ya. Dia tarik ulur, akhirnya lepas juga. Kita coba lagi sobat ya. Wih, besar sobat. Mantap. Wih, besar sekali sobat. Tuh. Wih. Ini digoreng mantap sekali nih. Jinak sekali. Besar ini sobat. Cut. Kena kau. Besar sobat. Besar sobat. Lihat ini sobat. Luar biasa ya. Lihat panjangnya. Mantap. Tuh. Kita kasih anu ya, rumput-rumput supaya dia itu tenang di dalam situ. Wih, mantap. Kita cari lubang lagi. Ini spotnya ya. Wow. Keren sepanjang ini. Ini banyak lubang-lubang belut. Dari sana tadi kita sebenarnya sudah menemukan banyak lubang belut ya, tapi apa namanya? Banyak yang belum mau narik. Nggak tahu apakah gara-gara ini masih baru teraliri gitu apa bagaimana, karena biasanya begitu kalau masih belum lama teraliri dia itu belut itu masih penyesuaian atau gimana lah pokoknya gitu. Ayo kita cari lagi yuk. Bismillah, ini juga ada lubang yang cukup keren nampaknya. Waduh, mantap nih. Bismillah, semoga ini ada belutnya. Kita biarkan dulu sejenak ya. Sobat, airnya sudah naik turun ya. Lihat itu. Santap sobat. Lihat itu. Wih. Mantap. Kena kau. Sama. Cut. Asik. Besar lagi sobat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayo kita tarik. Nah, kita taruh di temannya ya. Tuh. Sayangnya sudah dalam sekali anunya. Akhirnya sobat. Nah, masuk juga dia. Ya. Yuk. Kita geser lagi ya. Seandainya ini ada belutnya sobat, ini adalah ukuran yang pas untuk umpan sidat. Mudah-mudahan aja lah. Yang dua tadi barusan kita dapatkan itu kurang menurut saya, terlalu besar ya. Ini ada ini. Mantap.
Nah, habis. Ah, kita pasang umpan lagi. Oke sobat, kita sudah pasang ya. Kita coba ulang. Bismillah. Ah, cut. Ayo, jangan sampai lolos. Dia melawan. Dia melakukan perlawanan. Dan gol. Wih, besar lagi sobat. Wih, langsung masuk ya. Langsung lompat di situ. Alhamdulillah, kita dapat 3 ekor. Yuk, kita cari lagi. Nah, itu naik dia. Ayo. Ayolah. Satu lagi nih. Itu naik dia. Ayo. Airnya sampai tumpah-tumpah ya sobat ya. Itu. Ah. Wah, aduh ya Allah. Lolos. Aduh. Jadi sobat, kita dapat lubang lagi ya. Semoga ini bisa jadi pengganti yang lolos tadi. Alhamdulillah, besar sobat. Kenapa nggak secepat saya pegang tadi ya? Astagfirullahaladzim. Ya sobat, berhubung ini sudah sore ya, sebenarnya kita masih mau mancing karena semakin sore itu sebenarnya semakin makan dia, semakin suka makan pancing. Tapi berhubung sudah mau maghrib, ya udahlah kita sudahi video ini. Kita syukuri kita dapat 3 ya, meskipun harusnya dapat 4 tapi lolos. Ya mungkin belum rezeki. Mudah-mudahan besok atau lain kali kalau mancing kita bisa dapat belut yang lebih banyak lagi. Oke, kalau begitu sampai di sini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.